Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu perbedaan bulan puasa Ramadan di Malaysia dan Indonesia. Oke, saya baru tahu istilahnya ada perbedaannya gitu. Bukankah sama saja ya istilahnya puasa di Malaysia ataupun puasa di Indonesia? Ya sama-sama puasa gitu kan. Mungkin ada beberapa perbedaan yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh saya. Nah, di sini ada sebuah video daripada channel Mami Kui Ran. Nah, di sini disebutkan perbedaan bulan puasa Ramadan di Malaysia dan juga Indonesia, guys. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram maupun di kolom komentar. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Okay. Assalamualaikum. Hai. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik. Di Mami Kuira Channel. Mami Kuira ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Ya. Video kali ini Mami mau membicarakan tentang perbedaan puasa di Malaysia dan di Indonesia. Sebenarnya bukan perbedaan banget-banget ya guys. Jadi ini lebih ke apa ya, buka puasa yang agak lebih lama di Malaysia karena perbedaan waktu. Oke. Okay. Dan juga makanan-makanan biasanya yang ada di menu-menu buka puasa di Indonesia ataupun di Malaysia. Okay, pertama-tama menarik, yang ya? Paling menyiksa itu adalah saat waktu berbuka atau saat maghrib. Kenapa menyiksa? Karena memang lebih lama daripada di Jakarta. Nah, jadi kalau Mami kan tinggal di Kuala Lumpur nih guys. Jadi kalau di Kuala Lumpur itu buka puasanya jam 7 lewat 21. Jadi wow, jam 19, setengah delapan ya waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur. Nah, sedangkan di Jakarta buka puasa itu adalah jam 5 lewat 55. Betul. Atau 17.55 betul, waktu betul. Jakarta, waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi di situ aja udah beda banget ya guys. Mm-hmm. Mami tahu sih, memang ada perbedaan waktu antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta 1 jam. Jadi kalau di Kuala Lumpur sudah jam 6 sore, di Jakarta masih jam 5 sore. Nah, yep. Cuma kalau misalnya kita bandingkan nih ya. Oke lah, jam 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta, berarti di sini itu adalah 18.55. Jam 6.55, benar kan? 6.55 waktu Kuala Lumpur ya, waktu Malaysia. Nah, sedangkan maghribnya di sini itu adalah jam 7 lewat 21. Berarti masih ada sekitar perbedaan 26 menit guys. Yep. 26 menit lebih lama daripada waktu maghrib di Jakarta. Nah, jadi kalau untuk kita yang orang dewasa mungkin nggak berasa ya, karena udah biasa kalau puasa. Buat anak-anak, bagi mungkin anak-anak itu memang menyiksa banget guys, karena mereka kan setiap menit, setiap jam itu ngeliatin jam. Iya, ya, ngeliatin, jam berapa, wih, nih, jam udah berapa gitu kan, udah tinggal jadi berapa menit. Memang benar-benar menyiksa untuk anak-anak atau kayak untuk teenager, okay, untuk para remaja lah ya. Mungkin banyak yang nggak tahu karena kebanyakan orang pikir sama aja ya, kurang lebih yeah, cuma karena perbedaan I think waktu aja, like tapi nggak guys, ternyata memang lebih lama 25 menit di sini waktunya. Jadi kita kalau misalnya video call ke Jakarta, di Jakarta keluarga di Jakarta udah pada lagi makan, udah berbuka puasa, kita masih nunggu 25 menit lagi, jadi kita masih nungguin mereka udah buka puasa gitu guys. Tapi ya gimana ya, memang perbedaan waktu turunnya matahari itu beda kan di mana-mana, jadi kita betul harus ikut kapan mataharinya turun dan naik gitu. Betul loh. Betul. Nah, dikarenakan maghribnya lama, jadi imsaknya juga lama. Kayak misalnya di sini, yeah, imsaknya itu jam 5 lewat 49 pagi. Oh, subuh, okay, ya. Nah, kalau di Jakarta sebentar, saya skip ya guys. Nah, di sini mungkin hampir sama aja. Istilahnya di sini imsak itu jam 4:30 ya. Jam 4:30 kita sudah imsak, berarti kita puasa jadi jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, berarti sekitar 13 jam kita berpuasa ya kan. Kalau di Malaysia berapa jam ya? Pagi. Nah, jadi kan masih ada gap ya kalau kita bedain. Satu jam pun masih tetap ada gap sekitar 20 menitan lebih ya. Sebenarnya berarti hampir sama aja ya. Ya. Pro and kontra tuh, karena ada yang suka nggak apa-apa deh mendingan imsaknya lebih cepet tapi buka puasanya lebih cepet. Ada juga yang kepengen nggak apa-apa deh imsaknya lebih lama
buka puasa yang lama gitu ya. Jadi pro dan kontra, maksudnya tergantung orang yang gimana. Sebetulnya sih kita masih harus bersyukur banget walaupun beda 25 menit lebih lama maghribnya daripada kalau misalnya kita di negara-negara bagian yang ada 4 musim, four season country ya. Jadi karena kenapa? Karena kasihan guys, kalau puasanya itu jatuh pada saat summer atau pada saat musim panas, itu buka puasanya lebih lama guys. Betul. Lebih lama, jadi betul, ada yang bisa buka puasa sampai jam 9, ada yang bisa buka puasanya jam 10 gitu loh. Jadi tergantung gimana matahari naik dan turunnya. Nah karena summer itu kan biasanya kalau musim panas itu lebih lama siangnya. Betul. Jadi kebayang dong kita puasanya juga harus lebih lama. Nah kalau misalnya kita di bulan puasanya itu jatuh pada saat winter, pada saat musim dingin, itu enak cepet, guys. Jadi musim dingin itu kan siangnya lebih cepet, jadi malamnya lebih banyak. Nah itu enak banget tuh kalau misalnya puasa kayak gitu. Jadinya puasanya cuma sebentar aja. Nah semuanya memang terpulang lagi sih ya, gimana kalian mau mengikuti hukum-hukumnya. Maksudnya kalau misalnya kita ikutin kan, kalau puasa itu kan semenjak matahari itu naik sampai matahari terbenam gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalnya pas lagi summer, lagi musim panas terus nggak kuat, terus ikutin jadwal yang beberapa jam, nah itu terpulang ke kaliannya lagi. Nah, kalian bisa cari sendiri ya, betul, guys. Betul. Cuma mami mau kasih tahu aja, itu adalah perbedaan waktu di Jakarta dan di Malaysia. Kuala Lumpur, perbedaan waktu buka puasanya. Yang kedua, untuk makanan takjil buka puasa. Takjil itu adalah makanan kue-kue buka puasa gitu loh. Sebelum kita makan besar, jadi kita makan makanan ringan dulu. Betul, seperti betul. Kue-kue gitu loh ya. Kalau di Jakarta itu biasanya yang paling sering itu dimasak adalah kolak. Kolak pisang, kolak biji iya, salak betul. Gitu loh ya. Kalau di sini sebutannya di adalah sini pengat juga. Pengat pisang gitu ya, biji salak tuh. Oke, baru tahu guys. Kalau di sini namanya kolak, di Malaysia namanya pengat. Oke. Pengat ya. Oke, di sini ada kolak pisang, kolak nangka, kolak labu, banyak sekali pumpkin dan lain sebagainya, guys. Dan di sana ternyata baru tahu juga. Ubi klede dibulat-bulatin gitu pakai tepung tapioka. Oke. Nah, itu enak juga. Nanti kapan-kapan mau bikin ya, guys. Mami show to you gimana cara buat dan gimana rasanya. Kayaknya di sini ada deh biji salak. Kayaknya pasti deh nanti coba mami search. Tapi beda ya, beda nama pasti. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya yang paling famous itu adalah sop buah. Betul. Terus es belewah. Betul. Nah terus untuk makanannya biasanya itu bubur sumsum, biji salak, kolak pisang, itu deh. Betul. Itu yang pastinya tuh heboh banget, yang bulan puasa tuh pasti ada. Kalau gitu, gorengan, aduh. Dimana-mana. Nah, kue-kue lain banyak juga sih, tapi yang paling terkenal famous biasanya lah itu. Nah, kalau di Malaysia, kalau di Kuala Lumpur biasanya kita itu jarang, ada juga sih yang makan pengat gitu kan. Tapi kayaknya mami lebih sering ngelihat orang sini suka makan, maksudnya takjil. Mereka lebih suka makan kue-kuehan gitu loh. Kue-kue tuh sering dadar gulung misalnya. Oke, makanan jajanan pasar ya, jajanan pasar merah, gitu loh. Terus lebih banyak ke kue-kue sih, kue-kue popia gitu-gitu. Jadi yang kayak nanti mami kasih lihat ya di sini kue-kuenya seperti apa. Nah, kayak gitu guys. Nah, yang bestnya lagi kalau di Malaysia itu ada yang namanya Bazar Ramadan, guys. Ya. Tahun lalu kan kita nggak bisa ngerasain bazar Ramadan karena memang COVID-19 lagi heboh-hebohnya, jadi semua orang harus lockdown di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah tahun ini alhamdulillah bazar Ramadan sudah diperbolehkan kembali. Betul. Guys, tapi dengan SOP yang ketat. Nah di bazar Ramadan itu kita bisa nemuin banyak banget makanan kue-kue yang misalnya kita jarang temuin di hari-hari biasa. Nah gitu, itu loh, tuh spesial gitu. Banyak, jadi kita bisa lihat mau beli yang mana aja gitu loh. Seru sampai banget bingung deh. Ya mau beli apa. Di Jakarta kurang banyak yang jualan bazar Ramadan. Di pinggir jalan orang jualan banyak sih gitu loh. Tapi kalau seperti bazar Ramadan enggak banyak, gitu, jarang. Enggak, ada jarang. Bazar Ramadan yang paling besar di Bendungan Hilir, di Ben Hill. Nah itu salah satu tempat bazar Ramadan yang kue-kuenya macam-macam banyak gitu loh. Tapi bukan di setiap daerah.
Kalau di Malaysia, di setiap daerah, setiap kawasan pasti punya bazar Ramadan sendiri. Betul. Jadi kita nggak usah pergi jauh-jauh, tinggal pergi di daerah rumah. Nah, kita bisa deh pilih-pilih makanan yang kita mau beli untuk buka puasa. Nah, momen buka puasa bersama di Jakarta, di Indonesia itu lebih bukber ya, bukber. Jadi biasanya kalau udah puasa, udah seminggu puasa, biasanya orang-orang Jakarta tuh suka banget bukber, buka puasa bersama. Betul. Jadi ada aja deh buka puasa bersama, bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama kerabat. Jadi memang serunya itu guys. Jadi kalau udah biasanya ini 7 hari pertama kita di rumah dulu nih, diam-diam gitu ya, maksudnya makan sama keluarga rumah gitu ya. Tapi setelah hari ke-8 atau udah minggu kedua puasa, pokoknya, biasanya itu rame banget sama yang namanya bukber. Bukber itu singkatan dari buka bersama. Nah, jadi itu heboh banget, itu seru banget guys. Minggu kedua puasa tuh kita udah punya jadwal panjang. Jadi hari ini sama temen, hari ini sama keluarga, hari ini sama misalnya sepupu. Nah, nanti temen yang lain. Nah, itu biasanya sampai mau menjelang lebaran itu rame banget bukber guys. Betul. Jadi ada yang alumni sekolah, kawan kantor, kawan-kawan hangout gitu loh. Jadi keluarga, emang heboh banget deh. Itu yang mami paling kangenin kalau misalnya di Jakarta buka puasa bersamanya ini guys, bukbernya. Seru banget. Jadi itu adalah pengalaman yang paling seru kalau misalnya ada orang Malaysia yang pernah pengalaman ke Indonesia. Puasa di Jakarta pasti seru banget kan, pasti banyak bukber kan. Nggak tahu kenapa, mungkin suasana ya, jadi lebih mungkin lebih meriah atau apa. Nah, makanya keadaan pandemi ini banyak yang nggak bisa bukber, maksudnya tuh lebih limit ya, lebih susah karena memang SOP dan juga penjarakan dan segala macamnya, kita nggak boleh kumpul-kumpul rame-rame gitu ya, banyak-banyak orang. Nah, jadi memang agak menyiksa juga sih pandemi ini. Nah, nggak tahu deh sekarang keadaan yang gimana, karena kan mami di sini ya, jadi belum tahu keadaan di Jakarta bukbernya masih seheboh seperti biasa sebelumnya. Kalau sekarang memang heboh, teman. Orang lebih prefer untuk buka puasa di rumah gitu guys. Jadi gitu aja sih kurang lebihnya perbedaan Ramadan di Malaysia dan juga di Indonesia. Sebenarnya sih ini perbedaan versi mami ya. Jadi bukan perbedaan, karena kan nggak tahu ya, setiap daerah beda-beda. Betul, betul. Dan setiap pengalaman orang juga beda-beda. Tapi ini menurut pendapat mami, menurut pengalaman mami selama tinggal di Jakarta dan juga di Malaysia, maksudnya di Kuala Lumpur. Nah, jadi jangan nanti di komen-komen yang enggak-enggak ya. Jadi kalian komen apa pengalaman kalian yang pernah menjalankan bulan Ramadan di luar negara. Ataupun yang dulu pernah merasakan pengalaman Ramadan di Indonesia, atau untuk orang Indonesia yang dulu pengalaman pernah puasa di Malaysia gitu ya. Jadi kalian komen nanti di bawah gimana pengalaman kalian dan perbedaan apa lagi yang menurut kalian itu beda antara Indonesia dan Malaysia pada saat bulan Ramadan. Oke guys, jangan lupa ya komen di bawah biar rame-ramein komen mami. Oke. Jadi segitu aja guys, sembang-sembang kita kali ini, maksudnya sembang-sembang sambil menunggu waktu buka puasa. Nanti mami mau kasih tahu hari ini mami masak apa. Hari ini mami bikin kue merah, namanya kue sagu mutiara ya kalau di sini. Kayak sebutnya. Apa? Kayak gimana? Nah, sih? Jadi nanti mami mau kasih tahu ke kalian kayak gimana kuenya, gimana cara buatnya, itu senang banget. Jadi tinggal nanti kalian lihat videonya. Terus kalian bisa komen juga di bawah kue-kue apa lagi sih yang kalian pengen lihat mami makan kue itu atau mami bikin kuenya. Kalian komen ya, maksudnya kalian mau lihat mami bikin kue-kue apa lagi, kalian komen di bawah. Oke guys, pada saat bulan Ramadan mami biasanya akan buat kue untuk berbuka puasa. Biasanya Isnin sampai Jumat mami akan buat kue, masak di rumah, makan di rumah. Nah, biasanya Sabtu dengan Ahad itu mami rehat masak. Kalau misalnya mami mau masak pun, biasanya itu waktu mami untuk ke bazar Ramadan. Kecuali kalau misalnya lagi males banget, nah itu biasanya mami akan tapau di bazar Ramadan, terus beli kue-kuenya di bazar Ramadan. Karena kadang-kadang
kangen juga guys, kayak ya, pengen betul makan sih, betul. makanan kue-kue yang udah lama kita nggak temuin. Biasanya di bazar Ramadan itu banyak. Next Yeah. vlog, Mami akan kasih lihat ke kalian gimana bazar Ramadan di Malaysia. Oke guys, alright. Kalian mau tahu kan pasti, jangan lupa nonton betul. Terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Udah gitu, jangan lupa juga nyalain loncengnya ya guys, supaya kalau misalnya Mami upload video baru, kalian jadi orang pertama yang tahu. Terima kasih guys. Oke, oh sag, oke, mutiara ini. Oke. Ini biasa kalau waktu kecil biasanya buat kayak gini guys, orang tua aku juga buat kayak gini gitu kan. Oke, bubur mutiara namanya. Tapi nggak tahu juga ini dibuat apa sama Mami ya. Oke. Masih dikasih pewarna agar merah gitu guys. Alright. Ini sangat-sangat enak loh. Apalagi nanti dikasih oh dikukus. Oke, beda ya, bukan bubur, jadi dibuatnya kue. Alright. Aku tak paham juga nih jadi apa nanti. Tuh kan betul. Oke. Oh bagus, ini boleh ditiru ini Mami. Bagus banget. Oke. Kalau biasanya kalau di kampung saya nggak gini guys. Ada juga yang buat seperti ini. Tapi kalau di keluargaku itu dibuat kayak bubur gitu. Keren, konsepnya keren ini. Bisa dicoba juga. Wih sedap tuh, ada brokoli juga. Udah selesai masaknya dan juga udah selesai preparation untuk berbuka puasa. Mami Kuira mau mengucapkan selamat berbuka puasa untuk kalian yang berpuasa. See you in the next vlog. Bye. Bye. Oke guys, udah selesai videonya. So itulah tadi perbedaan bulan puasa Ramadan di Malaysia dan juga Indonesia. Yang pertama adalah masalah waktu ya. Waktunya lebih lama sedikit mungkin. Dan saya juga kurang tahu bagaimana istilahnya puasa di Malaysia. Kalau di Indonesia itu sekitar 13 jaman lah atau 14 jam. Sedangkan di Malaysia ya mungkin sekitar itu juga, tapi lebih dikit mungkin ya. Karena saya juga tidak tahu pasti. Jadi buat teman-teman semua langsung saja komen istilahnya berapa jam kalian berpuasa di negara kalian gitu. Dan yang kedua istilahnya pasal buka bersama. Buka bersama ini apakah ada juga di Malaysia? Istilahnya ketika kita sudah menginjak kepada 10 hari pertama ya, istilahnya satu minggu setelah itu pasti ada jadwal-jadwal daripada rekan kantor, keluarga, dan juga teman-teman kita itu ngajak untuk buka bersama, buka puasa bersama. Dan biasanya sangat-sangat seru dan sangat-sangat wow gitu. Kayak meriah banget gitu jadinya seperti itu di bulan Ramadan itu. Dan yang terakhir juga tadi istilahnya pasal bazar Ramadan. Betul sih apa kata Mami Kuira, yang saya alami adalah ketika saya di Solo ini untuk mencari bazar Ramadan itu sangat-sangat susah sekali guys. Yang seperti di Malaysia maksudnya terkonsep gitu kan. Kecuali memang ada event-event tertentu. Itu pun bukan bazar Ramadan tapi kayak macam street food gitu. Dan itu diadakan di mall-mall. Kalau di tempat kayak lapangan-lapangan kayak gitu kayaknya belum pernah lihat aku di tempatku gitu. Dan mungkin ya itu bedanya. Nah di situ kita beda suasana juga sih. Ketika kita di Indonesia tidak ada istilahnya kayak bazar Ramadan itu, hanya tempat-tempat tertentu. Dan ketika di Malaysia ya nyambutnya itu ketika bazar Ramadan itu wow keren banget gitu. Makanya apa ya, kita itu memang berbeda ya kan, tapi tetap satu rumpun. Satu rumpunnya adalah ya sama-sama Nusantara seperti itu. Dan kita juga keturunan orang-orang terdahulu. Ya iyalah, masa orang-orang terdepan. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Dan apalagi perbedaannya, langsung saja komen di bawah ya. So mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya untuk channel Mami Kuira dan juga channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.